Airlander 10. Dibuat oleh Hybrid Air Vehicles atau HAV yang berbasis di Inggris, pesawat hibrid ini dikatakan bisa mengurangi emisi hingga 90%. Diangkat oleh helium dan bertenaga listrik, pesawat bisa menampung hingga 100 penumpang. Akan tetapi jangan berharap penerbangannya akan melesat cepat. Sebab, kecepatan maksimumnya hanya 129 km per jam. Pesawat ini tidak memerlukan landasan pacu untuk mendarat, bisa di tepi laut, lapangan hijau hingga bandara yang kurang dimanfaatkan. Interiornya lebih glamor daripada kabin pesawat biasa. Pesawat akan terbang dengan tinggi maksimum 20.000 kaki. Airlander dirancang untuk memberi masa depan yang lebih baik untuk layanan penerbangan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan jaringan transportasi baru dan menyediakan opsi pertumbuhan yang cepat bagi pelanggan.